Halo, assalamualaikum guys, welcome back to channel Rebel Sebelen. Oke, buat kali ini gue ngadain challenge ngabisin jajanan atau kue-kue pasar ini yang tadi udah gue beli nih. Ada 14 macam ya. Yang pertama nih ada kue ini nih. Ini tahu kue apaan nih, gue beli juga kue ini. Terus ada tahu campuran antara asin dan manis ya, ada tahu juga, ada tempe, terus ada donuts, ada kue apa nih, ketan pakai kue apa sih namanya tuh nih, yang ciri khas Bogor nih, kalau ke puncak pasti banyak yang jual kayak gini nih. Dan ini juga nih ada roti yang isinya coklat nih, ada bihun, terus juga ada agar. Ini juga ada kue cucur. Nah, terus ada martabak telur. Dan ini kue apa namanya tuh, ulen, kalau orang Sunda tuh nyebutnya ulen ya. Kalau di Jakarta mungkin naon ya, namanya tuh kue uli kalau nggak salah. Nah, ini juga ada kue dadar gulung ya. Kalau di orang Sunda tuh nyebutnya dadar gulung kalau kue kayak ini. Ini juga ada risol yang isinya apa, sayur. Dan satu lagi risol isinya sosis di dalamnya. Oke, guys, buat kalian yang mau ngelihat gue mampu ngabisin apa enggak makanan ini, jajanan ini, ayo saksiin gue ya, gue mau makan nih. Yang pertama gue mau makan, tapi sebelum gue makan gue mau coba minum dulu deh. Ups, udah gue pecah matanya. Gue mau coba minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gue bisa ngabisin 14 macam ini. Lumayan, ini berat-berat juga nih. Gue mulai dari roti isi coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang pertama masih ada 13 item lagi. Wow. Yang kedua gua makan martabak telur. Ketiga gue mau makan apa ya, manis asin, berarti gue harus balik lagi ke manis. Ayo, dadar gulung. Cuma sih gue nggak terlalu suka kue ini ya, karena kayak kelapanya di jeruk ada apanya tuh ada isinya kayak gini. Ini kebanyakan banget isinya, jadi gue mau keluarin. Karena gue gak terlalu suka manis juga sih sebenarnya, gak suka terlalu yang manis-manis gitu. Kayaknya dibuang dulu sedikit. Mantap. Yang keempat, gue makan ini yang risol isinya sayuran. Udah mulai kenyang, baru 4. Yang kelima, gue
yang kelima berarti yang manis ya. Donat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan lagi, anjay. Tarik nafas dulu. Lu harus tarik nafas dulu. Kembali ke yang asin. Tempe. Tempe, guys. Ya. Yeah. Nah, untung tempenya tipis. Enggak, pasti bisa. Sebenarnya sih enggak pedes. Tapi gue minum mulu ya, kata kenapa. Seret. Istirahat dulu sebentar. Sekarang yang ke 7. Itu gue harus makan yang manis. Yang manis tinggal 3. Tinggal 3 lagi nih yang manisnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 4, 4. Apa-apanya? Gak bisa ketelan, jadi gue muntahin dik. Susah coy. Dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh lagi. Nah, sekarang yang ke-8. Berarti gue makan yang asin. Bingung. Ada sambalnya. Ini yang ke-8 ya, jadi sisa 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 6. Masih 6, aduh. Ini berpedas. Apa ya?
Ini yang ke-9. Agar. Tinggal 5. Yes, semangat. Gue pasti bisa. Di challenge ini gue pasti bisa. Tinggal 5 lagi. Nanti gue makan yang asin. Yang asin. Gue makan tahu deh. Tapi gue mau buang ininya. Ininya gue gak suka. Gue buang. Dan dalamnya juga tuh gak suka juga dalamnya. Ini gua buang. Gak suka terigu sama dalamnya. Gua buang ya guys, karena gua gak suka. Jadi gua makan tahunya aja. Untuk 10 guys. Manis, asin, manis, luar biasa, pas banget. Udah habis. Oke, sekarang makan yang manis. Gue cobain yang manis, ada 4 lagi. Cukir aja dulu. Tuh. Yang ke-11. Uli alias ulen. Yang ke-12. Oke guys, kayaknya gue gak bisa maksain lagi. Gue udah gak sanggup untuk habisin 2 makanan lagi nih. Karena emang gue udah gak bisa nelen juga. Udah mual, udah mulai mual juga tipunya. Jadi lumayan lah ya. Kalau dibilang gagal juga enggak. Karena hanya sisa 2 daripada gue muntah dan sayang gitu kan dikeluarin. Jadi cukup cuman 12 yang gue bisa makan dan sisa 2 dari 14 yang berbeda itu, jajanan yang berbeda itu. Sekian dari saya. Terima kasih buat kalian udah nyaksiin saya challenge ini.
makan jajanan pasar dengan 14 item. Walaupun challenge-nya kurang berhasil, tapi lumayanlah, mantap. Jangan lupa subscribe, like, and comment, oke? Jangan lupa subscribe, subscribe, like, and comment. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.